Nyawa aktor kondang ini terenggut di usia 27 tahun akibat sakit tipes. Tak disangka makanan yang disukai sejuta umat ini jadi penyebabnya. Masih ingat dengan artis Rian Hidayat yang dulu sangat terkenal? Ya, Rian Hidayat meninggal di usia 27 tahun akibat penyakit tipes. Rian Hidayat yang dikenal sebagai aktor era 90-an. Rian Hidayat lahir di Praha, Cekoslovakia, 11 September 1970. Ia dikenal memulai karirnya sejak masih usia anak-anak. Saat itu usianya menginjak 4 tahun dan diajak untuk berakting dalam film berjudul Anna Maria. Tak disangka dalam film pertamanya itu ia meraih juara aktor cilik terbaik. Sejak itu Rian terus mengasah kemampuan aktingnya sebagai bintang cilik. Rian pun diketahui bermain lagi dalam film Satria Bergitar. Namun setelah Rian diketahui memutuskan untuk vakum dari dunia perfilman, tak lama terdengar kabarnya Rian kembali muncul dan memerankan tokoh idola para remaja Indonesia, Lupus. Tanggung-tanggung, 4 seri film Luput berhasil dibintanginya. Pria yang dikenal sebagai pacar terakhir dari Nike Ardila ini memutuskan untuk melanjutkan sekolah ke Australia. Tak hanya pernah menjalin hubungan dengan Nike Ardila, rupanya Rian dikenal mudah dekat dengan beberapa wanita lain yang sama-sama menjadi artis, seperti Nunu Datau dan penyanyi Titi DJ. Sayangnya, artis yang sempat menjadi idola seluruh remaja Indonesia ini harus menutup matanya di usia yang cukup terbilang muda. Kesibukannya di dunia hiburan itulah yang membuat Rian tak sadar dirinya terserang tipes. Tak disangka kesehatannya semakin menurun saat ia juga divonis mengidap penyakit demam berdarah. Rian pun menghembuskan napasnya pada 8 Februari 1997 dan dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Kita doakan ya guys, semoga almarhum diterima di sisinya. Amin.